Halo teman-teman setia Bobo Channel. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara top up ShopeePay atau isi saldo ShopeePay melalui Indomaret ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa top up ShopeePay atau isi saldo ShopeePay di Indomaret terdekat. Nah, bagaimana caranya? Sebelum kalian top up, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana caranya ya teman-teman, agar tidak salah masuk. Oke, sebelum kita ke tutorialnya, silahkan pencet tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik lainnya. Oke, yang pertama yaitu teman-teman langsung masuk saja ke isi saldo ShopeePay ya teman-teman. Pastikan teman-teman sudah mengaktifkan ShopeePay. Nah, kemudian pencet isi saldo. Setelah itu kita tunggu sampai loadingnya selesai ya teman-teman. Oke. Nah, apabila sudah masuk ke menu isi saldo ShopeePay, teman-teman langsung saja klik isi saldo yang ada di pojok kiri atas ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman klik isi saldo dan pilih metode pembayaran. Nah, di sini ada yang pilihannya Indomaret atau Isaku. Nah, jika teman-teman ingin memilih Indomaret atau ingin isi saldo ShopeePay di Indomaret, silahkan pencet Indomaret atau Isaku. Setelah itu konfirmasi. Kita tunggu sampai nomor pembayarannya muncul ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi jumlah saldo yang ingin diisikan ya teman-teman. Ada 20.000, 50.000, 100.000 atau 200.000 dan seterusnya. Di sini saya akan mencoba yang 50.000 ya teman-teman. Oke. Kemudian langsung saja pilih bayar sekarang. Nah, setelah itu akan muncul kode pembayaran ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Nah, sampai masuk seperti ini ya teman-teman. Di sini ada batas pengisian atau batas pembayaran yaitu 1 hari. Jadi jika melebihi hari ini, jam yang telah ditentukan, pembayaran akan hangus. Nah, setelah itu teman-teman kalau ingin membayar atau mengisi, silahkan tunjukkan kode pembayaran yang ada di sini ke kasir Indomaret. Silahkan bilang, "Mas, Mbak, saya mau isi ShopeePay." Kemudian ditunjukkan kode pembayarannya. Jangan sampai salah ya teman-teman, karena nanti kalau salah bisa masuk ke saldo ShopeePay orang lain. Namun tenang, karena nanti ada konfirmasi nama akun ShopeePay ya teman-teman. Jadi tinggal tunjukkan kode ini ke kasir dan silahkan dibayar sesuai dengan nominal yang dipilih. Baik, sekian tutorial cara mengisi atau top up ShopeePay di Indomaret terdekat. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.